Kecelakaan yang melibatkan minibus dan mobil pick-up terjadi di kilometer 6 tol Jakarta Cikampek pagi tadi. Kecelakaan itu menyebabkan minibus terbakar dan dua orang mengalami luka ringan. Video amatir yang direkam pengendara yang tengah melintas ini menunjukkan sebuah minibus yang terbakar di pinggir jalan tol Jakarta Cikampek, tepatnya di kilometer 6 Rabu pagi. Berdasarkan keterangan dari pengendara, kecelakaan bermula saat minibus mengalami pecah ban. Pengemudi kemudian menepikan kendaraannya ke bagian jalan dengan maksud untuk mengganti ban. Saat sedang mengganti ban itulah, minibus ditabrak oleh mobil pick-up hingga minibus terdorong puluhan meter dan terbakar. Di bahu jalan. Karena kita mau ke kiri nggak memungkinkan, akhirnya kita ambil ke kanan. Ke kanan, ya kan? Udah, terus saya turun, ngecek ban, pas mau ngambil dongkrak, langsung tiba-tiba dari belakang mobil ini kenceng. Geruduk. Saya sempat kasih ini, aba-aba. Terus emang nggak keburu atau gimana, saya langsung dihantam sama ini. Sementara itu, supir dan satu penumpang di mobil pick-up sempat terpental ke depan karena benturan kencang. Keduanya mengalami luka dan sedang menjalani perawatan di rumah sakit terdekat. Dalam hal perkara ini, dari pengemudi Toyota Avanza, beliau sendirian. Alhamdulillah, beliau dalam keadaan sehat walafiat. Menurut keterangan dari saksi yang lain, dari pengemudi kendaraan Mitsubishi L300 berikut penumpangnya luka-luka. Kecelakaan ini sempat menyebabkan kemacetan panjang di tol Japek menuju Jakarta. Petugas kemudian mengevakuasi dua kendaraan yang terlibat kecelakaan dan melakukan olah TKP. Rino Fajar Setiawan, BTV, Bekasi, Jawa Barat. Pemirsa, kelompok kriminal bersenjata di Kabupaten Intan Jaya,